Terima kasih for your coming and assist. Jadi saya apa ni, today kita move another step lagi. One leap forward for Napatik. Jadi jabatan Napatik sekarang kita dah mantapkan bukan saja dari segi operasi dan transformasi. So kita siapkan juga dari segi benteng. Tadi saya disebut berkaitan dengan port of entry. Port of entry kita ialah airport dengan airport. Port pelabuhan yang mana custom kendalikan port of airport of entry ini. Jadi kita merasakan dari segi for memperkukuhkan lagi, memperhebatkan lagi kita punya narcotic division here. So actually we do have a small number of officers di KLIA, but not extended to even di KK kita ada sikit apa semua, but now we restructure di mereka supaya kerja mereka tu lebih fokus. And to you maybe 101 tu for one last year is not too much of a figure, but to me it is serious. We must try our very best untuk sekam this issue of keldai dadah. Yeah, kita tak boleh biarkan keldai dadah ini berurusan. 82 orang masih lagi di luar negara, masih lagi dalam tahanan ke luar negara, yang mana kita menghadapi kesukaran untuk membantu mereka. They have to face the law of the country. Jadi bukan saja it spread dekat negara dekat, sampai ke Colombia pun ada, sampai ke Chile pun ada. Jadi the thing is that ada di antara mereka terpedaya dengan sedikit. Yes, we knew. So yesterday I had a discussion dengan Singapore Narcotic Chief. So yesterday was very fruitful meeting. So they are going to assist us dari segi nama-nama yang kita suspect, dan kita akan forward pada mereka supaya kita dapat maklumat lagi tentang aktiviti mereka kalau mereka dia suspect ini pergi ke Singapore. So alhamdulillah kerjasama kita secara international mengikut strategi ketiga kita dapat diperluaskan dengan hebat. And even ada negara luar, especially daripada Korea apa semua, diorang mengiktiraf peranan NCID sekarang ini, dan mereka telah pun memberi surat penghargaan kepada kita secara resmi. Terima kasih di atas kerjasama yang telah kita berikan. Tetapi kita jenamakan dia semula, jenama, dan daripada sini nanti kita akan minta bila kerajaan dah mula boleh longgarkan dari segi penjawatan tu, kita akan minta kalau boleh untuk memperkukuhkan ke semua airport tadi dengan keanggotaan yang cukup. Pasal when you talk about keanggotaan saja, dia tidak mencukupi, dia mesti support with technological support. Dia mesti ada teknologi dia lagi. Itu ada dua perkara yang berbeza. Datuk, does this new team report to the IPD, IPK or Bukit Aman? Okay, administratively they will report to IPD, operationally Bukit Aman. So kalau kita buat semua di contingent, nanti dia punya kita tak dapat nak nilai dia punya ukuran secara dia punya productivity itu, output KPI dia itu mesti of higher standard. Maknanya yang anggota pegawai narkotik yang division yang baru ni, yang dijenamakan semula Datuk cakap tu, dia akan bekerja sama sekali dengan custom yang macam jaga duduk kat mesin sekali lah. Networking tu kena ada. Okay. Networking pasal apa? You mesti kena understand. Yang saya sebut tadi ialah drug news yang keluar. Tetapi kita tak cerita lagi yang masuk. Yang masuk pasal apa? Sekarang ni di airport KK. Jadi salah satu isu besar kita yang kita hadapi konokatik, banyak dadah masuk ke Sabah melalui airport through courier, yang baru-baru ni kita pun dapat sukses yang besar. Kita kata okay. Pasal kekangan keanggotaan itu mungkin boleh lebih sikit, tak tahu. Jadi cerita macam ni, sekarang ni kita punya kena seluruh Malaysia kita ada 5,000. Okay, macam 5,000 plus minus. Jadi kalau nak dikirakan dari segi workload yang ada dengan operasi yang kita buat, dengan peningkatan rampasan yang banyak sekarang ni, kita nak try. We are now, if you look at our mission, we are trying to clear this country from the supply punya load. Okay, we are trying our very best to kill off the supply, to kill off the supply-nya route, supply-nya masuk, in order to circum demand.
selagi ada demand pasti supply akan masuk. So you can, if you cannot control demand 100%, you must control the supply. So that is what we are moving towards it now. So kalau if you ask me to comment apa ni, we are now on smart deployment. Kalau if you say that kalau kita tak cukup orang pun tak boleh, kalau kita kurang orang pun tak boleh. Sebab kita memang ada kurang, tapi memang kita go on smart deployment. So basically kadang-kadang kalau kita buat operasi satu tempat, kita akan